Lahan pertanian di Kabupaten Banjar dianggap tidak produktif lagi, terlebih lahan yang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani. Hal itu disebabkan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, gedung, dan permukiman masyarakat. Persoalan ini dinilai dapat berpengaruh terhadap hasil pertanian di masa yang akan datang. Hal tersebut seperti yang disampaikan anggota DPRD Kalsel, Haji Rusli, di Gedung Rumah Banjar. Untuk itulah, pihaknya berharap kepada pemerintah untuk kesiapannya dalam peralihan fungsi lahan pertanian tersebut. Kita reseskan dari Sungai Tabo, Kaltakanya, Gambut, Lumbung Padi, Lumbung Padi kan tiga zona ini kan. Ini kan banyak pembangunan-pembangunan yang hasilnya di pinggir jalan Ayani. Nah ini kan ada toko, ada hasilnya mall. Sekitarnya sudah lahan-lahan pertanian itu sudah kadang produktif lagi. Nah selanjutnya ditambah lagi pemukiman, perumahan ini kan. Nah ini kan mungkin lagi hasilnya 5 tahun, 10 tahun ke depan ini tidak ada produk lagi. Artinya namanya gambut itu Kindai Limpuar, ini sirna udah. Nah justru itu kami reses kemarin menyampaikan dengan masyarakat yang sekitar hasilnya di desa Banyu Anyar itu kan. Nah kecamatan katanya, nah pian-pian ke depannya kayak apa? Nah persiapannya kalau ini hasilnya terjadi, nah ini siapkah sudah berpindah ibaratnya kan menyiapkan lahan ini? Nah kata mungkin karena tadi harga tanah soma 3-5 juta per meter, pemikiran itu jelas sudah menjual. Kenapa? Nah karena dari hasil 1 hektar itu 10.000 meter, artinya di sekian miliar duitnya, ini sudah pikirannya kan sudah tergugah. Nah ini lebih baik aku jual daripada aku bertahan. Nah kutukarkan soma tanahnya di alu-alu atau di Beruntung Baru, artinya bisa sisanya buah rumah, bisa nuka mobil, bisa umrah, soma makan, pemikiran itu toh. Nah kenapa lahan ini hanya 1 tahun sekali? Nah 1 tahun sekali itu harga bani berapa, hasilnya sesuai kah? Nah tidak mungkin. Nah inilah, ini akan tergerus tadi. Nah masing-masing sudah berpikiran gitu kan. Nah yang bertahan sudah diapit oleh perumahan lahannya, ini tidak akan produktif lagi, akhirnya akan menjual karena ada limbah perumahan. Nah limbah ini yang macam-macam. Nah ini pemerintah siap enggak? Nah untuk mengantisipasi ke depan, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan harus ada urun rembuk terkait persoalan ini agar peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan sedikit demi sedikit dapat diatasi. Mahyuni, Banjar TV.